Sekolah PAUD Taku Tilang adalah wujud dari kepedulian Rumah Perubahan terhadap pendidikan, khususnya kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu yang berada di sekitar perumahan Pondok Jati Murni, Bekasi. Pendidikan yang kami berikan adalah pendidikan yang berkualitas dengan metode pengajaran sentra. Kegiatan satu hari di TK Kutilang berlangsung dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Pada kegiatan Jumat pagi itu, anak berkegiatan misalnya menggambar, dia memainkan Lego yang tujuannya adalah bagaimana guru memposisikan dia kedatangan dari rumah kemudian ke sekolah dan menyiapkan masa transisi itu untuk dia berkegiatan di outdoor dan selanjutnya sampai siang. Kegiatan outdoor dimulai dari jam 8 sampai jam 8.30 setiap hari dengan tujuan guru membangun semua motorik asal anak. Setiap kegiatan itu ada tujuan, yaitu membangun otot-ototnya, membangun tulang-tulangnya agar kokoh, kuat, bagaimana fungsi kaki saat dia berjalan dalam titian, bagaimana fungsi tangan saat dia bergantungan, bagaimana dia menggerakkan seluruh anggota tubuhnya dalam kegiatan yang tujuannya adalah membangun semua otot-otot dan tulang-tulang. Guru memposisikan anak di dalam lingkaran, masing-masing anak duduk dengan kursi dan membawa snack yang sehat, dan kemudian guru akan bertanya kepada anak dan kemudian akan menjelaskan nutrisi dari setiap snack yang dibawa dan kemudian membahas satu persatu dalam suasana yang menyenangkan, dan anak akan menghabiskan snack yang mereka bawa dengan penuh tanggung jawab. Sisikan anak dalam lingkaran, bisa duduk di bawah beralaskan karpet, bisa juga duduk di kursi, dan kemudian guru akan memposisikan anak pada posisi yang nyaman dan guru bersama anak duduk melingkar dengan tujuan agar guru dapat melihat semua anak tanpa terkecuali, dan kemudian anak bisa menyentuh guru atau anak bisa menyentuh anak yang lain, guru bisa menyentuh anak dalam suasana yang menyenangkan. Jam 9.30 sampai jam 11 pada
buah kupas hingga biji-bijian seperti jagung, kacang hijau, kacang merah, kedelai, beras, dan sebagainya. Tujuan anak-anak bermain di sentra bahan alam adalah untuk membangun kontrol gerak dan emosi serta membangun sensori motor. Silahkan Kang Dede. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Laskar PAUD Indonesia. Selamat pagi Laskar Himpaud di dimanapun ayah bunda berada. Kita berjumpa lagi di Himpaud TV, suara PAUD, suara TV Himpaud yang mengudara setiap hari di YouTube channel Himpaud TV. Himpaud TV, suara PAUD Indonesia, saluran televisi informatif, edukatif, dan rekreatif bagi anak, pendidik, dan orang tua. Jangan lupa like and subscribe serta tekan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan info-info terbaru teraktual dari kami Himpaud TV. Dari Studio 2 Banjarmasin, saya Kang Nedi Rusyadi akan menyampaikan kabar Himpaud Senin 19 Oktober 2020. Kabar yang pertama, webinar seri bagian 4 adalah rangkaian kegiatan bulan penguatan guru kreatif penggerak Merdeka Belajar, mengokohkan peradaban bangsa dan Pancasila melalui PAUD From Home atau PDR di Himpaud TV. Untuk pembelajaran, menampilkan Insinyur
Nila Kusumaning Tias MPD pada tanggal 13 Oktober 2020, Profesor Dr. Insinyur Neti Herawati MSI pada tanggal 14 Oktober 2020, dan Suryani SPD pada tanggal 15 Oktober 2020. Pak Yoga Prasono pada tanggal 16 Oktober 2020, Profesor Dr. Insinyur Hajah Neti Herawati pada tanggal 17 Oktober 2020, Mas Lilik Subaryanto pada tanggal 18 Oktober 2020, dan Astika Samanta pada tanggal 19 Oktober 2020. Webinar series bagian keempat hari ke-15 telah hadir di Himpau di TV pada tanggal 18 Oktober 2020, telah menghadirkan keynote speaker Profesor Dr. Insinyur Neti Herawati MSI dan narasumber Lilik Subaryanto dengan tema kreatif pengembangan IT untuk pembelajaran dan pengelolaan PAUD. Selanjutnya, webinar seri bagian keempat hari ke-17 pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 akan menampilkan keynote speaker Profesor Dr. Insinyur Neti Herawati MSI dan narasumber Setiawati Yusuf dengan tema supervisi efektif di lembaga PAUD. Selanjutnya diinformasikan kepada seluruh Laskar PAUD, Laskar Himpaudi yang menjadi admin KTA, diberitahukan bahwa aplikasi himpaudi.id sudah dapat diakses kembali. Mari kita manfaatkan untuk sesegera mungkin melanjutkan pendataan, verifikasi data, maupun cetak dengan koordinasi sebagai berikut. Yang pertama, bagi PW yang mencetak sendiri agar berkoordinasi dengan Kang Rudianto dari bidang organisasi PP Himpaudi. Sedangkan untuk PW yang cetaknya di pusat, silakan berkoordinasi dengan Kang Redi Rusyadi di bidang Kasosek PP Himpaudi. Diharapkan seluruh pendataan dan proses verifikasi telah selesai pada bulan Desember 2020. Pengurus Pusat Himpaudi melalui Himpaudi TV telah menggelar acara workshop Himpaudi TV bagian pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2020 dengan menampilkan topik membuat video dan flyer dengan narasumber Lilik Subaryanto, Evan Bakara Galib, dan Ahmad Bahaki. Hari ini tanggal 19 Oktober 2020 workshop Himpaudi TV memasuki bagian kedua yang akan menampilkan tema menjadi penulis dan pembawa berita acara dan moderator yang handal dengan narasumber Bunda Ana Anggraini. Kegiatan ini peruntukan kepada seluruh pengurus Himpaudi di seluruh tanah air. Untuk itu diharapkan seluruh pengurus Himpaudi dan Laskar Himpaudi di seluruh Indonesia bisa hadir di acara workshop tersebut. Berikutnya, PW Himpaudi Aceh pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 2020 akan melaksanakan musyawarah wilayah Himpaudi Aceh yang dilakukan secara daring dan luring. Muswil ini dilaksanakan karena telah berakhirnya periode masa kepengurusan tahun 2016-2020. Himpaudi TV hari ini akan menampilkan webinar series bagian 4 hari ke-16 rangkaian kegiatan bulan penguatan guru kreatif penggerak Merdeka Belajar mengokohkan peradaban bangsa dan Pancasila melalui PAUD From Home atau BDR di Himpaudi TV. Hari ini memasuki ke hari ke-16 tanggal 19 Oktober 2020 dengan menampilkan keynote speaker Profesor Dr. Insinyur Neti Herawati MSI dengan narasumber Dr. Siti Nur Anisa,
IBSSN MPD dan Astika Samanta dengan tema pengasuhan positif dengan moderator OIUP. Untuk itu, mari kita ikuti dan saksikan di YouTube channel Impori TV. Untuk seluruh pemirsa Impori TV, jangan lupa ketinggalan untuk klik like and klik subscribe serta tekan loncengnya untuk senantiasa mendapatkan berita-berita terbaru terupdate dari Impori TV. Demikian berita Impori untuk hari ini. Saya Kang Dede Rusyadi mengabarkan dari studio Dewa Banjarmasin untuk Suara Impori TV. Selanjutnya akan tampil di Impori TV webinar series bagian keempat di hari ke-16 yang akan dipandu oleh moderator Pak Yupi di Studio 1 Jakarta. Selamat menyaksikan. Silakan Pak Yupi. Selamat pagi, salam semangat untuk Laskar Paud Indonesia di seluruh Indonesia dan Laskar Himpaudi di mana saja ayah dan bunda berada. Selamat bergabung di YouTube channel Himpaudi TV yang siaran live setiap hari. Dan pagi ini saya Po Yuvi dari Studio 1 Jakarta akan memandu acara webinar series bagian keempat di hari ke-16 di Himpaudi TV YouTube channel. Oke. Kemudian jangan lupa untuk selalu klik like, klik subscribe, dan klik lonceng di channel YouTube Himpaudi TV. Baik, seluruh pemirsa di seluruh Indonesia, saya akan menyampaikan pengantar webinar untuk pagi hari ini. Pengasuhan positif adalah pola asuh yang dilakukan secara suportif, konstruktif, dan menyenangkan. Suportif artinya memberikan perlakuan yang mendukung perkembangan anak. Konstruktif artinya bersikap positif dengan menghindari kekerasan atau hukuman, serta dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Kita tidak mengajarkan anak disiplin dengan memberinya hukuman, tapi kita mengajarkan disiplin dengan cara memberitahunya mana perilaku yang salah dan mana perilaku yang benar. Pengasuhan positif adalah metode parenting yang menekankan pada sikap positif dan menerapkan disiplin dengan kasih sayang. Prinsip dasar metode ini adalah bagaimana kita menghargai anak kita sendiri, membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Pendekatan dengan cara yang positif, seperti berbicara dengan lembut, membiasakan diri bertukar cerita, menyediakan waktu sendiri bersama anak, akan mendorong anak untuk mengubah sikapnya. Anak juga belajar mengendalikan emosi, bersikap terbuka, dan ini bisa menjadi salah satu cara dari sekian banyak cara untuk meningkatkan rasa percaya diri anak ketika dia tidak pernah merasa dipermalukan. Baiklah, mari kita simak lebih lanjut tentang apa itu pengasuhan positif. Untuk itu, mari kita ikuti selengkapnya di webinar series bagian keempat di hari ke-16 ini di Himpaudi YouTube channel. Dan jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, dan klik loncengnya. Mari kita ikuti tayangan webinar series ini dengan menampilkan keynote speaker Profesor Dr. Insinyur Haja Neti Herawati, MSI selaku Ketua Umum Himpaudi. Dan telah hadir di antara kita juga narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Mbak Dr. Siti Nuranisa PBSSN MPD dan Mbak Astika Samanta, Sarjana Psikologi. Untuk itu, tanpa berpanjang kata, kita akan memulai saja pengasuhan positif ini dengan pemateri pertama, yaitu Mbak Dr. Siti Nuranisa, PBSSN MPD. Kepada Mbak Nisa, dipersilakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin menyapa seluruh Laskar Himpaudi, ayah bunda, dan seluruh pemirsa Himpaudi TV di seluruh Indonesia. Semoga pada hari ini kita akan selalu tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mendampingi putra-putri kita, untuk Bapak Ibu Guru juga mendampingi siswa-siswinya. Kita tetap berusaha dan berupaya dalam situasi apapun mengedepankan pengasuhan dan pendidikan yang positif dalam keluarga. Baik, mohon izin saya untuk share screen sejenak. Ya, mudah-mudahan sudah muncul terlihat. Pada pagi hari ini, tema yang akan kami bawakan adalah bagaimana pembiasaan baik dalam pengasuhan positif. Nah, mungkin ini yang terjadi di dalam keseharian kita. Apa sih yang ayah, ibunda lakukan atau bapak, ibu guru lakukan bersama anak-anak selama di rumah? Apakah banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara positif, atau bagaimana mungkin kita bisa meningkatkan pengasuhan positif di dalam keluarga, karena tadi disebutkan pada di awal oleh Ibu Yufi bahwa pengasuhan positif itu berkaitan dengan kasih sayang, disiplin positif, dan bersikap terbuka sehingga anggota keluarga khususnya anak tidak pernah merasa dipermalukan. Nah, justru mungkin salah satu hikmah yang bisa kita pergunakan pada masa ini adalah bagaimana melakukan pengasuhan positif di dalam rumah. Nah, rumah sebagai tempat pendidikan yang pertama dan utama ini menjadi salah satu peluang di masa pandemi ini, bagaimana pembelajaran pengasuhan positif itu bisa terjadi, bagaimana pembiasaan baik sejak dini bersama keluarga itu bisa dilakukan di dalam rumah antara ayah, bunda, anak-anak, dan juga mungkin anggota keluarga lainnya. Kita berangkat dulu dari pengasuhan positif. Salah satunya di dalam kategori atau dalam pengasuhan positif adalah pembiasaan baik. Nah, namun tantangannya di dalam pengasuhan di era pandemi ini, ada beberapa hal yang terjadi mungkin tidak seperti biasanya. Di antaranya yaitu adalah orang tua atau ayah bunda di rumah, mungkin juga ada bapak ibu guru, melibatkan emosi yang cukup besar dalam pengasuhan positif ini dalam pembiasaan baik di rumah. Seperti munculnya perasaan tidak nyaman, seperti lelah, panik, marah, kecewa, dan lainnya. Ini mungkin diakibatkan dari faktor-faktor luar, akibat dari konsekuensi pandemi yang kita alami. Kemudian yang terjadi adalah saat emosi yang cukup besar itu hadir, maka reaksi emosional orang tua menjadi lebih besar dibandingkan anak. Contohnya misalnya, anak yang biasanya bisa pasang kancing sendiri, pasang kancing baju sendiri, kalau saat emosi orang tuanya lagi tenang, maka orang tua akan mudah untuk memberikan pengarahan, ayo sini ibu bantu. Namun saat emosi orang tua lelah, panik, mungkin situasi yang memang tidak nyaman ini, akhirnya reaksi emosional orang tua menjadi lebih besar dibandingkan anak. Akhirnya muncullah rasa bingung, bagaimana ya seharusnya kita bereaksi secara tepat, khususnya bagi anak-anak di dalam usia dini dan keluarga. Seperti apa-apa dong yang harus kami lakukan, sedangkan ini tadi dikatakan bahwa merupakan salah satu momen pembiasaan baik yang menjadi peluang pembiasaan baik di rumah. Nah, maka apa yang perlu dilakukan adalah orang tua tetap melakukan pengasuhan yang positif, tetap mengedepankan rasa kasih sayang, menghargai satu sama lain. Namun mungkin juga untuk bisa melakukan hal itu, orang tua boleh kok mundur sejenak untuk menenangkan diri, melakukan relaksasi, kemudian mengenal emosi-emosi negatif apa yang ada di dalam dirinya untuk dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian orang tua jika emosi-emosi negatifnya sudah terselesaikan, sudah bisa dikeluarkan terlebih dahulu, maka orang tua bisa tetap melakukan aktivitas pembiasaan baik dengan mengenalkan perilaku baik, aturan-aturan norma, dan karakter baik dengan suasana lingkungan yang positif. Nah, dalam pembiasaan baik itu, kita ada tiga hal yang penting. Pertama adalah menanamkan pengetahuan.
Yang kedua, memberikan pemahaman dan praktek bagaimana bersikap, berpikir, berucap, dan bertingkah laku dalam keseharian, dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan perilaku baik ini bisa dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, karena pembiasaan baik itu memerlukan lingkungan yang bersahabat, aman, dan nyaman, maka pembiasaan yang berulang ini harus diciptakan dalam lingkungan yang memang bersahabat dan aman dan nyaman. Seperti tadi di awal dijelaskan, kalau lingkungannya itu penuh dengan rasa emosi negatif, kekhawatiran, panik, gitu, bingung, mungkin pembiasaan ini akan lebih sulit untuk dilakukan. Namun jika orang tua atau keluarga bisa mengutamakan adanya lingkungan yang aman dan nyaman, maka proses penanaman sesuatu, entah nilai, norma, atau perilaku tertentu akan lebih mudah. Nah, pembiasaan baik bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu menstimulasi atau merangsang sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah memberikan pengetahuan, jadi diinformasikan hal-hal apa saja, hal-hal baik dan hal-hal buruk apa saja yang perlu diinformasikan atau diketahui oleh anak. Misalnya, kalau kita berbicara kepada yang lebih tua, boleh ya suaranya direndahkan atau dipelankan. Sehingga itu namanya kita menghormati orang yang lebih tua. Mungkin anak-anak dengan emosi yang masih belum bisa terkontrol, mungkin saja anak umur 3 atau 4 tahun, dia memanggil keluarga yang lebih tua dengan ucapan yang intonasi tinggi, "Hey om, sini om," gitu ya. Nah, mungkin ada kata-kata yang sedikit emosional tinggi, ya nggak apa-apa itu dalam artinya di situ kita bisa melakukan, memperkenalkan pengetahuan bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua. Kemudian menanamkan pemahaman. Nah, menanamkan pemahaman ini dengan memberi contoh. Misalnya begini, "Dek, kalau kamu bicara dengan om atau dengan paman, suaranya seperti ini. Halo paman, assalamualaikum paman," gitu ya. Sehingga dia tahu, oh tidak boleh, "Hey om, sini om, paman, sini," gitu. Tapi mungkin dalam situasi-situasi tertentu ketika dia bersemangat, ketika anak sedang ingin menunjukkan sesuatu, dia akan juga menggunakan intonasi yang tinggi. Namun kita tetap memberikan pemahaman bagaimana menggunakan intonasi yang tenang, yang santun kepada orang yang lebih tua. Dan itu dikembangkan secara terus-menerus melalui proses latihan di lingkungan belajar. Jadi yang pertama adalah memberikan pengetahuan, yang kedua adalah menanamkan pemahaman, dan mengembangkan proses latihan. Nah, di dalam pembiasaan, melakukan pembiasaan baik di rumah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah konsistensi. Konsistensi merupakan ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Ada kesamaan antara perkataan dan perilaku. Contohnya begini, ketika orang tua mengatakan, "Kalau ngomong yang tenang ya, jangan marah-marah." Tapi suatu saat ibunya datang, "Dek, kenapa itu mainannya masih di situ? Kok masih berantakan?" Secara tidak sadar, ibunya tuh bicara dengan anak, matanya melotot-melotot, terus intonasi suaranya tinggi. Padahal di sisi lain, ibu mengatakan, "Dek, kalau ngomong harus intonasi pelan dan mata jangan melotot-melotot." Tapi di sisi lain, ibunya melakukan hal itu. Artinya tidak ada kesamaan antara perkataan dan perilaku. Nah, ini perlu konsistensi, apa yang diajarkan, apa yang diinformasikan, apa yang dipahamkan, juga dilakukan oleh orang tua, ayah, bunda, ataupun guru di sekolah. Kemudian, pembiasaan baik juga terkait dengan hal yang berulang-ulang. Nah, di sini ada kesabaran, ada keuletan, ada rutin terus-menerus. Ada durasi waktu yang panjang atau yang pendek tergantung dari tumbuh kembang dan tempo dan iramanya anak. Dan ini perlu stamina fisik dan mental. Kenapa saya bilang perlu stamina fisik dan mental? Ada anak yang tempo iramanya baru bisa misalnya mengambil minum sendiri di galon ya, dia selalu tumpah-tumpah. Ada anak yang mungkin 5-7 kali diajarkan sudah bisa. Tapi ada anak yang mungkin perlu 10 kali, perlu 15 kali baru dia bisa menuang air, mencet air di galon itu tidak tumpah-tumpah. Di sini perlu stamina fisik. Nah, stamina fisiknya apa? Ibunya harus siap-siap mengepel bolak-balik yang basah. Dan stamina mental, ya ibunya sabar, ulangi lagi. Jadi kita perlu juga menyadari bahwa berulang-ulang itu adalah
tempo dan irama anak akan berbeda. Oh kenapa ya kok anak saya umur 5 tahun belum bisa pegang pensilnya bagus? Kenapa ya anak saya sudah bisa pegang pensilnya bagus gitu? Nah itu terkait dengan mungkin mereka kurang latihan motorik halusnya, meremas, kemudian merobek, menarik. Nah itu kan berkaitan dengan kemampuan untuk memegang pensil. Jadi artinya kita juga melihat bagaimana proses pengulangan kita itu dikaitkan dengan tumbuh kembang yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah prasangka baik. Nah, tetap berikan harapan dan keyakinan prasangka baik bahwa anak kita akan bisa melakukan pembiasaan baik. Karena apa? Harapan dan keyakinan orang tua itu menjadi doa buat anak. Kalau misalnya kita, kalau orang Jawa tuh ngomongnya misu-misu, ya apa ya namanya, mengeluh, ih anak saya susah deh. Bayangkan itu doa loh buat anak kita. Jadi akhirnya kalau misalnya diaminkan gitu oleh sang pencipta, maka anak kita jadi susah terus. Ih anak saya bandel terus deh, gak berhenti-berhenti, lari-larinya gak mau diem. Atau kita gak tahu kenapa anak kita lari-lari, anak saya itu seperti orang yang tidak bisa kontrol diri, kontrol emosi. Nah kalau kita berprasangka seperti itu kepada anak kita, nah mungkin kita perlu refleksi lagi, jangan-jangan kita mungkin kita perlu mengganti dengan prasangka-prasangka yang baik. Oh, anak saya itu lari-lari memang karena dia motorik kasarnya memang kuat sekali. Jadi dia perlu kesempatan untuk berlari-lari. Atau misalnya, oh anak saya nggak bisa. Oke, cara apa lagi ya? Cara apa lagi ya? Karena prasangka baik juga akan memunculkan emosi positif bagi orang tua atau bagi guru. Nah, jika emosi positif itu ada di dalam diri orang tua atau guru, maka akan memudahkan kita juga membangun pengasuhan dalam lingkungan yang aman, nyaman, yang positif. Nah, sehingga dalam pembiasaan baik itu ada faktor-faktor lain yang mendukung. Jadi ini seperti gunung es, dalam pembiasaan baik itu ada beberapa pengetahuan atau beberapa faktor yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah kita paham karakteristik usia anak kita, usia PAUD kita berapa, kemampuannya apa. Jangan misalnya anak umur 2 tahun sejak sedang belajar makan dan mungkin kemungkinan besar makannya akan berceceran dan berantakan gitu ya, kita jadi marah, kenapa sih makannya berantakan, kenapa nggak bersih, ayo bersihkan, bersihkan. Sedangkan mereka mungkin belum punya keseimbangan untuk bisa mengontrol bagaimana mengatur makanan agar tidak tumpah-tumpah. Nah kemudian konsistensi tadi, antara ucapan, antara perilaku, dan apa yang disampaikan, apa yang difahamkan, apa yang dilatihkan itu konsisten. Kemudian yang ketiga berulang-ulang, disertai dengan yang keempat prasangka baik, dan juga komunikasi, membangun komunikasi yang positif, dan paling utama, salah satu utamanya adalah kelekatan. Bagaimana kelekatan atau relasi hubungan antara orang tua dan anak di rumah itu perlu dibangun agar menjadi dekat, akan menjadi lekat, sehingga mudah dalam berkomunikasi. Nah, ini ada juga yang perlu diketahui dalam pembiasaan baik, yaitu diantaranya adalah bagaimana tahapan anak atau seseorang belajar. Ada 4 tahapan anak atau seseorang belajar. Yang pertama, anak belum memiliki pengetahuan. Oh, aku belum tahu. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua? Yaitu memberikan pengetahuan dengan cara berkomunikasi dengan positif. Oh nak, cara makan seperti ini, sendok dipegang pakai tangan kanan. Oh cara menaruh sepatu, sepatunya disusun ya yang kanan dan yang kiri. Nah ini adalah tahap awal di mana anak belum memiliki pengetahuan. Nah kita perlu menginformasikan pengetahuan tersebut dengan detail, dengan konkret sesuai dengan usia anak. Kemudian, pernah nggak ayah, bunda, bapak, ibu, dan para pemirsa sudah diberikan pengetahuan, tapi masih lupa? Iya bunda, iya ayah, aku tahu, tapi aku masih lupa. Aduh, lupa lagi. Gimana caranya bunda, gimana caranya ayah, pak guru, bu guru, bagaimana? Nah, ada tahap berikutnya yaitu anak sudah memiliki pengetahuan, namun belum memahami pengetahuan tersebut. Jadi dia belum paham, jadi harus diberikan informasi, pengetahuan berulang kali, yaitu apa yang bisa dilakukan, memberikan pemahaman lagi, dipraktekkan lagi, diulang lagi,
dan diberikan dalam komunikasi yang positif. Itu tadi, jangan sampai merendahkan anak, jangan sampai mengenai jiwa anak dengan mengkritik ataupun memprotes dengan cara negatif. Jadi diinformasikan lagi. Nah, ada juga yang tahap ketiga. Pernah kita mendengar misalnya, loh kok mainannya nyusunnya seperti ini, kan harusnya seperti ini. Iya ibu, aku tahu. Iya ayah, aku tahu ini, makanya aku lagi berusaha nih menyusunnya. Tapi kok salah terus ya, apa nih? Nah, kalau anak ini sudah berusaha, dia sudah tahu, mungkin anak ini sudah memiliki memahami pengetahuan, namun memerlukan dorongan positif. Apa itu dorongan positif? Yaitu memberikan penguatan dengan cara komunikasi yang positif. Nah, kali ini kamu bisa menyusun mainanmu dari yang kecil hingga yang besar ya. Wah, itu namanya kamu bersungguh-sungguh ya. Kamu tekun ya berlatih. Nah, dia perlu dorongan positif itu. Jadi dia bukannya tidak bisa, dia bukannya tidak paham, tapi dia hanya perlu penguatan, perlu dorongan positif. Dan yang terakhir adalah akhirnya seorang anak terbiasa, otomatis dan refleks. Jadi begitu dia habis main, langsung mainan yang balok-balok sebelah sini, mainan yang boneka-boneka sebelah sini, misalnya mainan yang mobil-mobilan sebelah sini. Dia secara otomatis refleks, nggak perlu lagi inget-inget ini di mana ya. Dia langsung otomatis tahu, tek. Nah, kalau anak sudah bisa melakukan secara otomatis dan refleksnya bagus, apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau ayah, bunda, dan bapak, ibu guru? Beri apresiasi positif. Jadi memberi rasa syukur misalnya. Ibu seneng deh, kamu tuh rutin sekali bisa mengelompokkan mainan sesuai dengan lemarinya ya. Itu coba boleh nggak teman-temanmu diberitahu gimana ya caranya? Boleh nggak kamu sharing sama atau berbagi, bercerita kepada teman-temanmu ataupun kepada bapak, ibu guru, dan ayah, bunda, caranya gimana ya supaya ingat mainan-mainan taruhnya di mana saja. Nah, ini memberikan apresiasi positif. Apresiasi positif akan meningkatkan kepercayaan diri anak untuk terus menumbuhkan hal baik, apalagi ya, pembiasaan baik apalagi yang perlu saya lakukan. Nah, jadi mungkin ayah, bunda, bapak, ibu, dan Laskar Himpaudi, saat kita melakukan pembiasaan, kita mungkin perlu melatih kepekaan anak ini sedang ada di wilayah yang mana ya. Kita sebagai orang yang lebih dewasa, kita yang jadi orang yang lebih dewasa, apa yang perlu kita lakukan ya? Oh, yang masih tahap harus memberikan pengetahuan. Oh, anak ini sudah tahu. Oh, berarti sedang tahap memerlukan dorongan yang positif dan seterusnya. Jadi ini bisa menjadi salah satu landasan bagaimana pengasuhan positif dalam pembiasaan baik di rumah bisa dilakukan. Nah, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, kegiatan pembiasaan yang bisa dilakukan di rumah ataupun di lingkungan masing-masing. Yang pertama adalah kegiatan pembiasaan, kegiatan rutin. Jadi kegiatan rutin ini bisa dilakukan secara rutin, membiasakan anak-anak untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Contoh misalnya makan sendiri, mandi, membersihkan tempat tidur, meletakkan sepatu di tempatnya, dan seterusnya. Ini bisa menjadi kegiatan rutin. Nah, kemudian yang kedua adalah, ini penting juga dan sangat penting, yaitu kegiatan teladan. Kegiatan ini mengutamakan pemberian contoh dari orang tua dan keluarga. Seperti tadi, kalau orang tua ingin anak bisa bicara dengan intonasi yang santun, intonasi yang lembut, matanya nggak melotot-melotot, atau suaranya nggak teriak-teriak, maka orang tua perlu untuk memberikan contoh hal ini kepada anak dalam komunikasi kesehariannya. Atau misalnya anak ingin memakai, orang tua ingin anak memakai pakaian yang rapi, orang tua juga mencontohkan pakaian yang rapi. Ada misalnya adik kakak ini berantem sering bertengkar gitu ya, tidak saling mendengarkan, maka orang tua bisa memberikan contoh bagaimana mendengarkan. Apa sih dek yang kamu rasakan? Adik punya masalah apa? Boleh gak cerita sama bunda? Boleh gak cerita sama ibu? Lalu ibunya duduk tenang, menyamakan posisi antara kita dengan anak yang lebih kecil, kemudian dengan tubuh agak ke depan dan menyimak dengan tenang apa yang dikatakan anak. Nah, itu merupakan teladan yang bisa dicontoh oleh anak. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan terprogram. Maksudnya apa?
kegiatan ini bisa direncanakan atau diprogramkan yang bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan, khususnya berinteraksi dengan masyarakat, misalnya berkunjung ke keluarga lain, pergi ke tempat rekreasi, museum, dan yang lain-lain. Misalnya kalau kita ingin mengajarkan tentang tata krama bertamu, pembiasaan untuk bisa menghormati tamu, maka tentunya kita perlu memperkenalkan anak bagaimana posisi kita sebagai tamu. Nah, ini penting nih, maksudnya bisa direncanakan, bisa berkunjung ke keluarga lain, lalu membiasakan bagaimana tata krama menjadi tamu, sehingga ketika di rumah nanti menerima tamu, mereka lebih tahu bagaimana tata krama untuk menerima tamu, karena mereka pernah menjadi tamu. Dan terakhir adalah kegiatan spontan. Kalau ini mungkin lebih spontan ya, bisa dilakukan di mana saja. Tujuannya memberikan pembiasaan saat itu juga. Misalnya memberi salam, membuang sampah ke tempatnya, antri, dan yang lain-lain. Jadi, untuk pembiasaan baik ada prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dukungan pengetahuan tentang pembiasaan baik itu. Jadi, beri pengetahuan. Misalnya, ayo letakkan mainan di tempatnya supaya mainan itu tidak rusak. Itu namanya tanggung jawab. Jadi anak tahu bahwa meletakkan mainan di tempatnya itu adalah supaya tidak rusak. Yang kedua, tunjukkan terus di perilaku yang lain. Misalnya, ibu, aku lihat nih, aku bisa merapihkan mainan ini. Wah, adik sudah bisa tanggung jawab ya. Wah, makanannya juga bisa dihabiskan. Itu tanggung jawab juga. Jadi artinya pembiasaan yang lain juga diberikan penguatan-penguatan gitu. Yang ketiga, tunjukkan nama perilakunya secara terus-menerus. Oh, ini bereskan mainan, yo, ini makanannya dihabiskan. Oh, ini merapihkan sepatu. Jadi sehingga kalau di perilakunya disebutkan terus-menerus, anak tahu, oh itu pembiasaan atau itu perilaku baik ya. Kalau, oh bagus itu, oh jangan gitu, gini aja. Wah keren gitu. Itu gak ada nama perilakunya sehingga anak bingung apa yang bagus, apa yang keren, seperti itu. Yang keempat adalah membangun relasi yang nyaman. Ini memudahkan sebuah pembiasaan. Jika orang tua memiliki hubungan emosi negatif seperti kecemasan, kekhawatiran, amarah, dan penuh dengan rasa tidak nyaman, maka akan sulit bagi orang tua untuk bisa membangun relasi aman dan nyaman dalam pembiasaan. Karena seseorang dengan pikiran atau hati yang keras, maka lingkungannya pun akan bubar. Karena relasi dan hubungan yang nyaman itu memancarkan energi yang juga nyaman bagi yang menerima. Kalau tidak nyaman juga bagi menerima. Karena pada dasarnya manusia selalu mencari kebaikan dalam emosi dan suasana yang positif. Yang terakhir adalah menyelaraskan antara harapan orang tua dan kemampuan anak. Jadi dalam pembiasaan baik, kita menyadari sebagai orang yang lebih dewasa, mungkin kita lebih tahu, terlebih dahulu tahu manfaat sebuah pembiasaan baik. Sedangkan anak belum tahu. Misalnya, anak tidak tahu manfaat makan sendiri, tapi orang tua tahu manfaat makan sendiri. Sehingga ketika anak makan masih berantakan, masih makannya dimainkan, diremas-remas, kita tidak mudah terpancing emosi. Orang tua menyelaraskan antara harapannya misalnya anak makan dengan bersih, tapi kita lihat karakteristik anak, kemampuannya belum sampai situ. Nah, tapi kita lihat kemampuannya belum sampai situ, berarti perlu diselaraskan harapan orang tua yang tentang mengenai kebersihan diturunkan, tapi kita mengedepankan kemampuan anak untuk memegang sendok, untuk misalnya mengambil makanan, seperti itu. Jadi, seperti halnya menanam, maka pembiasaan baik itu adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus sampai akhirnya buah dan bunganya muncul. Seperti kita tahu, di pohon kita hanya bisa memprediksi kapan buah dan bunganya muncul, tapi kita tidak pernah tahu fix kapan buah dan bunganya muncul. Sehingga membangun pembiasaan baik seperti halnya menanam, targetnya bukan pada hasil akhir, namun pada sejauh mana konsistensi proses pembiasaan itu dilakukan secara terus-menerus. Akhir kata, semoga masa pandemi ini bisa membawa hikmah apa berupa peluang bagi keluarga untuk membangun fondasi pembiasaan baik mulai dari rumah, membangun relasi dan hubungan yang positif antar anggota keluarga, menjalin komunikasi yang positif, menciptakan suasana aman dan nyaman dalam keluarga sehat, lekat, dekat, dan kuat,
sebagai upaya membangun ketahanan keluarga Indonesia. Jadi mungkin ini adalah sebagian dari keseluruhan akhir dari paparan yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang masih belum berkenan dan kurang dari penyampaian pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Yuvi. Silahkan. Terima kasih Mbak Siti Nuranisa ya. Terima kasih, luar biasa sekali bahwa pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang bagaimana sih melakukan sebuah pengasuhan positif untuk putra-putri kita, untuk anak-anak didik kita, anak usia dini. Dan Mbak Nisa, saya akhirnya berpikir mungkin ini agak-agak di luar kebiasaan, sehingga akhirnya saya bisa mengambil satu kesimpulan. Kelihatannya orang tuanya terlebih dahulu yang harus melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Setelah terbiasa, akhirnya dia bisa membentuk putra-putrinya. Jadi dia melakukan pembiasaan bagaimana tidak bicara keras, bagaimana tidak marah, bagaimana dia sangat menghormati dan menghargai anaknya, dibiasakan dulu oleh orang tuanya, kemudian baru itu bisa dia aplikasikan kepada anak-anaknya. Baik, supaya lebih lengkapnya mari kita akan dengarkan dan saksikan. Terima kasih ya Mbak Anisa, nanti jangan kemana-mana karena kita ada sesi tanya jawab, kemudian kepada Mbak Astika Samanta, Sarjana Psikologi, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih banyak Bunda Yuvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Putika. Ya, oke, okay, saya izin share ya. Ini aku. Ya, saya izin share materi sebentar. Ya, apakah sudah terlihat Bunda Yuvi? Ya, oke. Okay. Langsung ya, saja. Sudah terlihat ya. Oke, okay, terima kasih banyak Bapak Ibu dan terima kasih Himpaudit TV atas kesempatannya. Mungkin tadi sudah tersampaikan oleh Mbak Nisa ya bagaimana pengasuhan positif. Nah, nanti saya akan coba memberikan paparan bagaimana pengasuhan positif yang terbaik, tadi sudah diwakilkan juga oleh Mbak Nisa. Nah, sekarang saya coba paparkan kembali lebih luas. Pengasuhan positif, dan perkenalkan, saya Astika Samanta, saya aktif dalam kepengurusan pusat Himpaudi. Kita materinya, saya coba share. Tujuan materi dari materi pengasuhan positif ini merupakan pengasuhan yang harus kita sama-sama pahami pada saat kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai orang dewasa yang berada di lingkungan terdekat anak-anak kita dalam melaksanakan kegiatan bermain yang menyenangkan kepada anak-anak. Nah, tujuan dari materi pengasuhan positif ini pastinya membekali para Bapak Ibu sekalian ya, baik itu pendidik, guru, orang tua. Apa sih sebenarnya pengasuhan positif itu? Kenapa ya pengasuhan positif ini penting? Kemudian siapa saja ya pengasuhan positif yang berperan aktif dalam memberikan pengasuhan positif kepada anak-anak kita? Kemudian kapan saja pengasuhan positif itu bisa kita lakukan? Di mana saja dan bagaimana sebenarnya pengasuhan positif itu dalam penerapannya untuk memaksimalkan, mengoptimalkan tahapan perkembangan anak-anak kita? Apa sih pengasuhan? Nah, kalau kita bicara pengasuhan, kita harus paham betul ya, sebelum kita menerapkan, mengaplikasikan kepada anak-anak, kita sebagai orang tua, kita harus paham dulu sebenarnya pengasuhan itu apa. Pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak yang dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana anak tersebut baru dilahirkan, kemudian dia tumbuh, kemudian dia besar hingga mereka dewasa.
ya. Jadi pengasuhan adalah lingkungan terdekat di mana anak-anak dibesarkan, dan itu sangat mempengaruhi apa yang tumbuh dari tahapan perkembangan masing-masing anak. Nah, apa sebenarnya pengasuhan positif? Tadi kita sudah bicara tentang pengasuhan, sekarang kita bicara tentang pengasuhan positif merupakan proses interaksi antara anak dan orang tua dalam mendukung, mengedepankan kepentingan anak, ya. Sekali lagi saya tekankan, dalam mendukung dan mengedepankan kepentingan anak, baik itu untuk mengoptimalkan perkembangan fisiknya, perkembangan sosial emosionalnya, intelektual dan spiritual, sehingga anak-anak kita itu dapat tumbuh, dapat berkembang menjadi satu pribadi yang lebih kritis, cerdas, kreatif, mandiri, berbadan sehat, berbudi pekerti yang luhur, dan berakhlak mulia. Nah, biasanya pengasuhan positif ini dilakukan berdasarkan pemenuhan rasa kasih sayang, pemenuhan cinta, adanya rasa saling menghargai antara anak dengan orang tua, adanya kebutuhan pemenuhan dalam perlindungan hak anak, membangun hubungan yang sangat hangat, bersahabat, dan ramah anak. Ya, ramah antara orang tua dan anak, atau mungkin antara orang dewasa dengan anak, serta menstimulasi tumbuh kembang anak agar lebih optimal lagi tahapannya. Nah, kalau kita bicara pengasuhan positif, kenapa penting pengasuhan positif? Nah, pastinya dari pola pengasuhan positif yang kita terapkan kepada anak-anak itu pasti akan meningkatkan suatu kualitas interaksi anak dengan orang tua. Hubungan dengan orang tua akan semakin erat, komunikasinya akan semakin lebih intens lagi, komunikasinya akan lebih efektif lagi, sehingga pemenuhan kebutuhan anak pada waktu dia memang membutuhkan peran-peran orang tuanya itu benar-benar terpenuhi, ya, kualitasnya benar-benar terbangun, antara interaksi antara anak dengan orang tuanya juga terbangun dengan sangat baik. Kemudian mengoptimalkan tumbuh kembang anak, ya. Anak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Kenapa? Karena orang tua kenal, orang tua tahu potensi yang sudah terbangun dari diri si anak, sehingga orang tua bisa lebih menstimulasi, lebih memberikan media tambahan. Misalkan memang si orang tua sudah mengenal potensinya, anak pun sudah tahu potensinya di mana, ya. Jadi mengapa pengasuhan positif itu penting? Ya, salah satunya adalah mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Kemudian mencegah perilaku-perilaku yang menyimpang, ya. Kesempatan bagi anak untuk mengembangkan karakternya yang mulia dengan bimbingan dari orang tua. Kemudian mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak, tumbuhnya kepekaan orang tua terhadap setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi berbeda, ya, jika orang tua tidak bisa mengasuh anak dengan maksimal. Misalkan orang tuanya full bekerja, kemudian orang tuanya tidak paham betul bagaimana kebutuhan-kebutuhan anak selama mereka di rumah saja karena orang tuanya bekerja. Nah, pastinya pemenuhan kebutuhan, pemenuhan rasa cinta, rasa kasih sayang, perhatian itu tidak akan bisa maksimal, sehingga orang tua pun juga tidak paham apa yang menjadi satu kebutuhan, apa yang sudah berkembang dari potensinya anak-anaknya, gitu ya. Kemudian kapan sebenarnya pengasuhan positif itu bisa dilakukan? Nah, pengasuhan positif itu dilakukan ya tanpa henti, dari anak mulai masih dalam kandungan, kemudian anak lahir. Pastinya kita sebagai orang tua itu merawatnya luar biasa, ya, membimbingnya, memberikan motivasi, yang tadinya tidak bisa berjalan masih merangkak, kemudian bagaimana anak kita supaya bisa segera berjalan, kemudian bagaimana anak kita supaya bisa berbicara. Nah, pengasuhan yang diberikan oleh orang tua itu tanpa henti, dari mulai sejak dalam kandungan hingga mereka usia dini, remaja, bahkan hingga dewasa pada waktu mereka menikah pun juga peran kita sebagai orang tua juga tidak bisa lepas dari pengasuhan positif. Orang tua memiliki tanggung jawab besar, memiliki tanggung jawab yang penuh untuk memberikan bimbingan, memberikan motivasi, memberikan pendampingan, mengawasi, melindungi, kemudian memberikan nasihat-nasihatnya untuk membangun tumbuh kembang dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak. Agar anak pada waktu nanti mereka besar, mereka siap untuk bermasyarakat dengan karakternya yang mulia. Mereka siap untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangannya di masa depannya. Mereka menjadi anak yang penuh dengan
kepercayaan diri. Mereka menjadi anak yang bertanggung jawab atas keputusannya yang sudah mereka ambil. Ya, sangat berpengaruh besar sekali jika memang pengasuhan positif itu diterapkan sejak anak-anak masih dalam kandungan, kemudian sejak bayi hingga mereka besar. Ya, pemenuhan kebutuhan akan rasa kasih sayang dan cinta itu didapatkan oleh anak sehingga mempengaruhi perannya dia pada waktu mereka besar. Di mana pengasuhan positif perlu dilakukan? Nah, kalau kita bicara di rumah, nah pastinya lingkungan terdekat anak-anak kita itu rumah ya. Jadi pengasuhan positif yang perlu dilakukan yang paling terdekat adalah rumah. Kemudian yang kedua adalah sekolah. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Nah, peran pengasuhan positif itu perlu dilakukan di tiga tempat ini, rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, kalau kita bicara saat ini di situasi pandemi, anak-anak cukup bermain di rumah saja bersama ayah bunda, nah itu tidak mengurangi bagaimana peran pengasuhan positif yang memang harus kita optimalkan, yang harus kita maksimalkan dengan beberapa stimulasi positif, disesuaikan dengan tahapan-tahapan perkembangan, disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang mereka butuhkan. Kembali lagi ya, mengedepankan kebutuhan anak sejak mereka usia dini. Nah, kemudian siapa saja sih sebenarnya yang terlibat pengasuhan positif? Semua orang dewasa itu wajib terlibat dalam memberikan pola pengasuhan positif kepada anak-anak sejak mereka kecil. Nah, pada waktu di rumah, lingkungan terdekatnya itu di rumah. Nah, pastinya semua orang dewasa yang ada di rumah itu harus terlibat, harus memahami bagaimana pentingnya pengasuhan positif. Harus benar-benar bisa mengaplikasikan bagaimana kebutuhan pemenuhan akan rasa kasih sayang dan cinta kepada anak ya. Jadi tidak hanya ayah bunda saja sebagai orang tua, tapi jika di dalam rumah tersebut ada kakek, ada nenek, ada om, ada tante, atau bahkan ada mbak misalkan, ada asisten rumah tangga yang lain, itu harus memahami betul bagaimana memberikan pola pengasuhan positif agar benar-benar anak itu paham akan kebutuhannya. Ya, terpenuhi kebutuhannya. Kemudian di lingkungan sekolah, tidak hanya guru dan kepala sekolah saja yang memberikan pola pengasuhan positif, tapi juga orang dewasa lainnya seperti security, kemudian tim kebersihannya gitu ya, atau mungkin ada orang lain, orang dewasa yang memang benar-benar aktif di dalam lingkungan sekolah tersebut, itu pun juga harus teredukasi bagaimana mereka memberikan pola pengasuhan yang terbaik untuk anak-anak gitu, di lingkungannya. Kemudian tetangga dan lingkungan rumah ya, jadi dari tiga tempat ini sangat penting sekali kita bisa mengaplikasikan bagaimana pola pengasuhan positif kepada anak-anak. Agar apa? Agar anak pun juga tidak bingung bagaimana dia dalam menerapkan kehidupannya sehari-harinya. Dan ini dampaknya juga luar biasa pastinya untuk masa depannya mereka kelak. Kemudian bagaimana memberikan pengasuhan yang tepat untuk anak? Nah, pengasuhan anak menekankan pada sikap positif dan menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin dengan kasih sayang, dengan rasa cinta. Ya, kemudian prinsip dasarnya adalah menghargai anak agar tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab ya. Jadi bagaimana memberikan pengasuhan yang tepat ya pastinya memberikan disiplin positif ya, dengan bagaimana mengkomunikasikannya dengan anak agar kalau misalkan dia melakukan kesalahan sebaiknya bagaimana ya gitu ya. Jadi ada komunikasi dua arah dengan anak. Jadi tidak hanya orang tua saja yang berperan aktif selalu. Kemudian prinsip dalam pengasuhan di sini ada internal dan eksternal. Internal itu orang tua, guru, atau mungkin orang dewasa lainnya. Kemudian eksternal itu pengkondisian lingkungan anak. Nah, internal, orang tua, guru, orang dewasa, itu harus benar-benar memahami bahwa setiap anak itu istimewa. Setiap anak itu unik. Mereka perkembangannya berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan stimulasi yang kita berikan. Media pembelajarannya pun tidak bisa kita samakan. Karena kita memang memahami sekali bahwa masing-masing anak itu berbeda. Ya, kemudian mencari cara lain dari setiap perkembangan. Jika ada tahapan perkembangan yang belum muncul, nah, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru pun juga harus banyak belajar. Oke, ternyata nih belum berjalan. Bagaimana ya caranya gitu ya.
Jadi ada informasi-informasi yang tambahan yang harus memang kita pelajari. Kemudian menerima apa adanya kondisi anak. Ya, jika dia melakukan kesalahan tidak apa-apa. Gitu, karena bagian dari proses perkembangannya dia mengenal satu kesalahan. Dan dia jika dia melakukan benar, ya tidak apa-apa juga, itu juga tetap harus diterima dengan sangat baik kondisi anak apapun itu. Dukungan dan fasilitasi anak, ya, jika mengenal potensi yang sudah terbangun, ya pastinya kita sebagai orang tua memberikan satu stimulasi yang lebih agar lebih optimal lagi. Kemudian bermain, berinteraksi bersama dengan hangat, baik itu pada waktu sedang membacakan buku cerita atau mungkin pada waktu bermain apa saja, kita tetap selalu memberikan satu pendampingan. Kemudian pengasuhan eksternal, pengkondisian lingkungan anak, ya pastinya lingkungan yang diterima oleh anak ya harus yang aman, nyaman, ramah, dan selalu melibatkan anak, ya. Jadi memberikan kesempatan anak bahwa potensinya itu luar biasa, dan akhirnya kita memberikan beberapa stimulasi-stimulasi yang memang ada di lingkungannya, ya, karena semua kesempatan itu pasti ada untuk memaksimalkan tahapannya. Nah, kalau kita bicara tentang pola pengasuhan, nah, pola asuh orang tua menurut Harlock di sini ada 3 pola pengasuhan: otoriter, permisif, demokratis. Otoriter adalah pola asuh orang tua yang menerapkan aturan dan batasan yang harus diikuti, tidak memberikan kesempatan pada anak sedikit pun. Kontrolnya ketat, orang tua itu kaku. Pokoknya bunda bilang tidak, ya tidak. Kamu ikutin saya, gitu ya. Jadi ini adalah pola pengasuhan orang tua yang otoriter. Aturan dan batasan dari orang tua itu harus ditaati anak. Anak mau bicara, enggak, pokoknya tidak usah bicara. Ini peraturannya bunda, kamu ikut, gitu ya. Jadi benar-benar tidak memberikan kesempatan anak. Orang tua tidak mempertimbangkan pendapatnya anak. Jadi anak itu mau mencoba untuk membela dirinya misalkan, atau mungkin dia ingin mengeluarkan pendapatnya, orang tua tidak peduli, ya, gitu ya. Or kemudian orang tua juga ada yang menggunakan hingga hukuman fisik. Itu orang tua, pola pengasuhan otoriter. Kemudian ada pola pengasuhan permisif, pola asuh yang membebaskan anak. Tidak ada bimbingan, tidak ada aturan yang ketat dari orang tua. Orang tua membebaskan, oke, terserah nak, kamu mau main kapan aja, sama siapa aja, terserah, mau pulang juga gak apa-apa, misalkan seperti itu. Kemudian tidak ada pengendalian atau pengontrolan serta tuntutan kepada anak. Tidak ada kontrol dari orang tua. Dan anak tidak akan dihukum jika dia memang melakukan satu kesalahan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pola pengasuhan demokratis. Pola asuh yang menanamkan kedisiplinan pada anak dengan menghargai, dengan memberikan kebebasan yang tidak mutlak, dengan mendengarkan bagaimana pendapat-pendapat anak. Ya, orang tua mengajak anak untuk berdiskusi dalam mengambil keputusan. Orang tua juga memberikan bimbingan. Orang tua memberikan motivasi, memberikan satu kontrol kepada anak. Kemudian anak juga memberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Orang tua mau mendengarkan. Kemudian sama-sama mengambil satu solusi yang tidak ada yang terbebani. Kemudian anak juga diberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Nah, dari 3 pola pengasuhan ini, menurut Bapak Ibu yang mana yang terbaik untuk anak-anak kita? Ya, boleh ditulis di chat live YouTube mungkin kali ya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya akan lanjutkan juga ya. Nah, di sini ada satu video emosi orang tua mempengaruhi perkembangan anak. Saya izin untuk share satu video untuk Bapak Ibu. Sebentar ya. Ya, apakah sudah terlihat Bunda Yufi? Sudah terlihat, tapi belum ada suaranya. Oh ya, oke. Mohon ditunggu sebentar ya. Thank you.
Ya, oke. Tadi ada sedikit video. Semoga bisa terlihat ya, Bunda Yuvi ya. Ya. Sebentar, saya lanjutkan. Ya, setelah melihat video tadi, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ya, pastinya kalau apa jika kita lihat sama-sama lihat pasti ada perasaan sedih, kecewa, bagaimana memberikan orang tua tersebut memberikan pengasuhan, merespon dengan emosinya yang sangat negatif, kemudian terlihat sekali bagaimana perannya anak-anak pun juga sangat terpukul atau terpuruk, merasa sangat bersalah sehingga benar-benar mematikan kepercayaan dirinya, mematikan dirinya ya gitu ya. Jadi itu mempersulit dia dalam memaksimalkan tahapan perkembangannya. Kita akan lanjutkan. Nah, penting untuk diingat, tidak ada anak yang memiliki naluri alami untuk berbuat hal yang tidak baik ya. Jadi tidak ada anak yang memiliki naluri untuk berbuat hal yang tidak baik. Akan tetapi, pola asuhlah yang menjadi salah satu penyebab terbentuknya perilaku pada anak. Nah, berdasarkan Lise Gleyot, pada anak yang masih dalam pertumbuhan otaknya, yakni pada masa golden age, 0 hingga 6 tahun pertama kehidupan, suara keras, suara bentakan, suara teriakan yang keluar dari mulut orang tuanya itu dapat menggugurkan sel-sel otak yang sedang tumbuh. Ya. Jadi anak itu pertumbuhan sel otaknya itu luar biasa. Ya. Jadi jika kita benar-benar memberikan satu kesempatan, satu bentakan saja, kita marah, kita kesal sama dia, kemudian kita teriak kepadanya, itu sangat mempengaruhi bergugurnya sel-sel otak yang sudah tumbuh pada anak di neokortek. Kemudian jika anak mendapatkan lingkungan yang buruk, penuh emosi negatif di rumahnya, kemudian dia juga mendapatkan lingkungan di sekolahnya juga penuh dengan emosi negatif. Nah, itu pastinya akan mempengaruhi terbentuknya diri anak itu menjadi anak yang selalu merasa ketakutan yang berlebihan. Dia memiliki tingkat stres yang tinggi, kekhawatirannya pun besar. Kemudian dia merasa bahwa dia serba salah. Di sekolah sering disalahkan, di rumah sering disalahkan, kemudian tidak ada semangat yang tinggi untuk dia belajar, untuk dia melakukan satu kebaikan, untuk dia melakukan hal yang memang bermanfaat untuk dirinya, akhirnya dia tidak ada motivasi pada dirinya.
Kemudian kalau kita bicara tentang dampak kekerasan, nah dampak kekerasan itu pastinya kan berasal dari emosi yang negatif. Nah jika anak menerima, melihat, merasakan, mendengar satu emosi negatif, baik itu berupa teriakan, apa kesalahan, atau mungkin dia hanya melihat orang tuanya apa bertengkar misalnya, itu mengaktivasi otak reptil. Ya kalau kita lihat di sini yang berwarna pink itu adalah otak reptil. Dia itu merekam alam bawah sadar, merekam apa yang memang hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan ini pastinya pelestarian kekerasan, menghambat satu kesuksesan anak di masa depan. Otak reptil ini jika dia aktif karena apa yang dia lihat itu adalah emosi negatif, apa yang dia rasakan itu juga emosi negatif, yang dia terima, dia dengar itu adalah emosi negatif, otak reptil ini akan aktif dan mengeluarkan hormon racun. Yang mana hormon racun ini akan menghancurkan sel-sel yang sudah tumbuh, sinaps-sinaps atau akar ya. Kalau misalkan kita bicara otak anak itu seperti akar. Jika semakin dia padat di dalam otak neokorteksnya ini yang besar ini di atas ini, itu akan membuat anak semakin kreatif jika otaknya padat, sel-selnya tumbuh berkembang dengan sangat subur. Tapi jika emosi negatif yang sering dia terima, otak reptilnya itu aktif, dia mengeluarkan hormon racun yang akhirnya menggugurkan semua sel-sel otak yang sudah tumbuh di dalam neokorteks. Sehingga membuat anak menjadi tidak percaya diri, tidak mandiri, tidak bertanggung jawab, kemudian tidak kritis, ya, sulit untuk mengingat dan sebagainya. Nah, kerja otak ketika anak kita menerima lingkungan positif, lingkungan yang penuh dengan pengasuhan positif, pastinya emosinya positif, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang berwarna kuning ini adalah otak neokorteks. Dia ini adalah tempat menyimpan memori-memori yang menyenangkan untuk anak-anak. Memori-memori yang membuat dia juga membantu untuk mengembangkan potensi-potensinya, ya. Jika lingkungannya menyenangkan, pengasuhan positif yang diterima di dalam lingkungan rumahnya itu baik, kemudian lingkungan sekolahnya baik, lingkungan masyarakatnya baik, itu memberikan hormon-hormon endorfin, serotonin, dan dopamin yang berguna untuk lebih menyuburkan kembali otak neokorteksnya anak-anak, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang kreatif, ya, percaya diri, kemudian potensinya akan lebih optimal, kemudian menjadi anak yang disiplin, paham jika diberikan informasi-informasi yang lebih mudah untuk diterapkan, perilakunya pun juga akan lebih baik lagi. Berbeda jika pengasuhan yang diterima oleh anak-anak kita itu penuh dengan emosi negatif. Kembali lagi saya sampaikan, otak reptil yang berwarna merah ini akan aktif. Ya, jika anak kita bentak, kita marahi, kita berikan misalkan dia menonton orang tuanya bertengkar gitu, walaupun itu tidak langsung dia terima marah itu, tapi dia melihat, dia mendengar, dia merasakan emosi negatif di situ, itu akan mengaktifkan otak reptil, yang mana otak reptil ini akan mengeluarkan hormon racun kortisol dan adrenalin, yang mana mengaktifkan batang otak dan menghancurkan otak neokorteks yang sudah terbangun dengan baik. Ya, jika terlalu sering anak-anak kita menerima hal tersebut, otak neokorteksnya pun akan menjadi kecil, ya, sehingga dia menjadi anak yang sulit untuk menerima informasi apapun. Kemudian kalau kita bicara strategi pengasuhan positif di rumah, ya pastinya kita harus menciptakan suasana rumah yang aman, nyaman, menyenangkan, suasananya positif, sangat mendukung proses belajar, mendukung proses bermain, mendukung proses-proses stimulasi yang ingin kita sampaikan. Kemudian kita melakukan proses belajar juga dengan disiplin positif, ya, pemenuhan kasih sayang, rasa cinta, ya, kemudian ekspresi yang realistis pada anak pada waktu kita
senang, ya muka kita pun juga harus terlihat senang. Oh, terima kasih ya nak, bunda bangga sekali kamu hari ini sudah membantu bunda untuk merapikan kursi gitu misalkan, merapikan mainan misalkan. Orang tua juga tetap tenang dan rileks menyiapkan berbagai kegiatan selain yang sudah disiapkan guru, juga orang tua siap untuk memberikan stimulasi tambahan kepada anak-anak. Kemudian libatkan anak dalam berbagai aktivitas selama di rumah saja. Jadi kalau di rumah itu bukan berarti tidak ada media permainan untuk anak ya, media pembelajaran untuk anak. Justru di rumah itu banyak sekali media pembelajaran yang bisa kita terapkan, kita praktekkan, kita aplikasikan kepada anak, baik itu pada waktu bunda memasak, bagaimana melibatkan anak agar tetap terjaga kebersihannya, kemudian masakannya juga bisa berjalan dengan cepat, misalkan anak bisa membantu, anak mengenal macam-macam sayuran dan sebagainya. Jadi sebagian pekerjaan rumah di masa pandemi ini justru membantu kita untuk lebih mengoptimalkan tahapan perkembangannya, lebih memaksimalkan stimulasi yang memang mau kita berikan kepada anak. Kemudian mengajak bermain dengan permainan yang edukatif. Orang tua juga dapat membacakan buku, mengajak anak membaca bersama-sama dan bercerita ya. Jadi strategi pengasuhan positif di rumah itu banyak sekali, jadi tidak hanya 9 poin ini, tapi banyak sekali pastinya dari ayah bunda yang ayah bunda bisa lakukan selama di rumah saja, gitu ya, luas sekali. Kemudian yang apa yang harus dipahami dalam pengasuhan positif? Nah, pastinya kita harus memahami tahapan perkembangan anak, kebutuhan akan kelekatan antara anak dengan orang tua, sehingga pertumbuhan anak akan lebih maksimal, baik secara fisiknya maupun secara psikologinya. Dan kalau kita bicara pengaruh kelekatan terhadap perkembangan nurani empati, itu pastinya adanya perkembangan kecakapan prososial, terbentuknya nurani yang sangat kuat, akhirnya anak-anak menjadi anak-anak yang cinta damai, lingkungannya pun akan menjadi damai. Bagaimanapun juga, kelekatan emosi antara orang tua dan anak itu adalah satu komitmen moral ya, sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Nah, penanamannya, penanaman moral jika berjalan dengan sangat baik dari para orang tua ke anak, pastinya perkembangan kontrol internal dan nuraninya juga akan semakin kuat. Nah, tingkat kenakalan anak-anak kita pun akhirnya rendah sekali. Jadi tidak mungkin anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak membanggakan. Pasti mereka menjadi anak-anak yang luar biasa membanggakan. Nah, apa yang harus dipahami dalam pengasuhan positif? Nah, pastinya komunikasi efektif dan mendengar aktif. Komunikasi berlangsung efektif ketika orang tua atau kita sebagai pendidik memberikan satu arahan, bimbingan, ya, pendampingan, motivasi, dan anak menyampaikan pendapatnya dalam suasana yang dirasa sangat nyaman, dapat saling memahami ya. Jadi penting sekali adanya komunikasi efektif dan mendengar aktif. Nah, kalau kita lihat di sini ada contoh komunikasi efektif dan contoh komunikasi tidak efektif. Ibu juga pernah loh nak memecahkan gelas. Ibu sedih sekali jika ibu kemarin sempat memecahkan gelas, tapi ibu selalu berhati-hati jika membawa. Jangan malah sebaliknya ya Bapak Ibu. Makanya pakai mata. Jangan sambil main-main bawanya, rusak kan, pecah kan, gitu ya. Itu komunikasi yang tidak efektif. Kembali lagi, ibu lihat makanan kamu sepertinya masih banyak ya nak ya. Ayo, ayo dihabiskan yuk, gitu ya, agar badan semakin sehat. Atau mungkin contoh komunikasi tidak efektifnya, loh, kok nggak dihabiskan? Kenyang, gak suka masakan ibu, gitu ya. Itu sangat tidak efektif dan akhirnya perilaku yang seharusnya kita ingin menanamkan anak bisa menghabiskan makanannya dengan perasaan senang, akhirnya perasaannya bagaimana? Ya, jadi kesal, jadi marah ya pastinya jika komunikasinya tidak efektif. Kemudian senang ya nak, ya setelah bermain bersama teman, gitu. Bukan malah anak baru pulang bermain, capek. Gitu aja capek, cuma main gitu aja capek, misalkan seperti itu ya. Jadi tetap kita sebagai orang tua, orang terdekat, orang dewasa, pendidik ya pada waktu di sekolah, membiasakan memahami untuk berkomunikasi positif, komunikasi efektif dan mendengar aktif dengan anak. Kemudian menyatakan kemungkinan perasaan anak ya, pada waktu anak memang datang kepada kita, berarti kan dia ada kebutuhan dirinya untuk diperhatikan, didengarkan. Wah, sepertinya kamu sedih sekali ya, nak ya.
gitu ya. Jadi kita harus meresponnya juga dengan sangat baik, meresponnya dengan sangat positif. Kamu sedih, nak, mau bercerita sama ibu. Atau kamu sedang marah. Kalau sudah tenang, boleh ya panggil ibu ya untuk bercerita, gitu ya. Jangan malah di, ah kamu kok gitu aja cerita, bentar-bentar ibu lagi sibuk nih, gitu. Tidak, itu namanya tidak mendengar aktif, ya. Kita berusaha bagaimana kita memaksimalkan untuk memahami bagaimana kita menjadi pendamping yang luar biasa untuk anak pada waktu anak kita memang benar-benar sangat membutuhkan kita. Ya, kemudian setelah kita mendengar aktif, kita sudah memberikan tanggapan, sudah membicarakan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, solusinya pastinya kembali lagi kita membangun komunikasi yang positif. Pola pengasuhan positif itu dibangun dari komunikasi yang positif, ya, dengan ramah jantung, ramah otak anak, kemudian dengan sangat baik, dan itu pastinya akan mengarahkan satu perilaku yang positif kepada anak, ya. Nah, apalagi yang harus difahami dalam pengasuhan positif? Nah, pastinya harus memahami disiplin positif yang merupakan cara penerapan tanpa kekerasan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Ayo, bersihkan mainannya. Kalau tidak dibersihkan, Bunda nggak mau kasih makan. Itu tidak disiplin positif, ya. Itu pola pengasuhan otoriter mungkin, ya. Nah, kalau disiplin positif itu adalah penerapan disiplin tanpa ancaman, tanpa hukuman, yang mana dalam prakteknya itu melibatkan satu komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dengan anak. Dalam penerapan disiplin positif, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku yang sudah mereka munculkan, ya. Juga mengajarkan tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, kalau kita bicara disiplin positif, nih ada contoh, ya. Ayah, aku mau nonton DVD, aku mau nonton film misalkan. Boleh, nak, tapi setelah kamu mandi ya, baru nonton filmnya, gitu ya. Itu adalah salah satu disiplin positif. Kemudian tangkap juga kebaikan anak. Jika dia sudah mengikuti apa yang memang kita harapkan, seperti oke, aku mandi, gitu. Setelah mandi aku nonton TV. Nah, tidak lupa untuk kita berikan pujian efektif ketika anak melakukan satu perilaku tersebut, komunikasikan, ya. Salah satunya adalah dengan mengkomunikasikan pada anak bagaimana kita ingin dia berperilaku. Bantu anak merasa bangga. Terima kasih ya, nak, ya, sudah menjadi pendengar yang baik, sudah mau mengikuti pesan ibu, gitu ya. Terima kasih ya, nak, ya, sudah menjadi anak yang disiplin. Ibu bangga sekali dengan kamu. Ya, jadi ada apresiasi positif yang disampaikan. Kemudian kalau kita bicara tentang tantangan pengasuhan selama pandemi, tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Lisa, melibatkan emosinya pastinya cukup besar, ya, Bapak Ibu, seperti munculnya berbagai perasaan tidak nyaman, marah, sedih, kecewa, merasa tidak mampu. Kita sebagai orang tua, aduh, udah kerjaan banyak di kantor, kerjaan rumah banyak, anak-anak juga tugasnya banyak, gitu ya. Akhirnya orang tua tuh merasa marah sendiri, gitu. Dan itu sangat berpengaruh sekali emosi tersebut kepada anak, ya. Reaksi emosional orang tua pastinya akan lebih besar dibandingkan anak-anak bingung melihat orang tuanya. Karena bagaimanapun juga kan kebutuhan anak hanya apa? Hanya diperhatikan, hanya didengarkan, hanya dihargai dan sebagainya. Sebagian orang tua mungkin akan dihadapkan dengan rasa bingung, bagaimana ya seharusnya bereaksi dengan tepat, khususnya dengan keluarga. Nah, tips pengasuhan positif, ya, dengan membangun komunikasi yang positif, dengan penuh cinta dan kasih sayang, memberikan kepercayaan kepada anak, memberikan apresiasi positif, tidak membandingkan anak dengan anak yang lain, ya. Kemudian cerdas dalam mengasuh. Ya. Ya, mohon izin, Mbak. Ya, okay. Waktunya sudah habis. Siap. Oke, satu lagi, Bunda Yupi. Baik. Kita mungkin tidak dapat menyiapkan masa depan untuk anak-anak kita, tapi setidaknya kita bisa menyiapkan anak-anak kita untuk masa depan. Terima kasih banyak, Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam penuh cinta. Baik, terima kasih, Bunda Yupi. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih, Mbak Astika. Luar biasa sekali. Tentu ini kita semua sepakat, ya, bahwa yang telah disampaikan oleh dua narasumber kita pagi hari ini itu semuanya sangat punya nilai yang sangat dalam. Bagaimana menjadi
bisa menjadi sebuah panduan kepada kita orang tua murid dalam mengasuh anak-anak kita secara positif, pengasuhan positif. Jadi kembali mungkin ini agak out of the box ya. Kalau saya menyatakan bahwa ternyata pembiasaan-pembiasaan yang baik itu harus diawali oleh orang tuanya dulu. Jadi orang tuanya harus membekali dulu. Karena seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Astika, sebetulnya secara fitrah itu anak-anak itu dilahirkan baik. Karena mereka suci, murni. Jadi kalau kita melihat seorang anak, maka dia tidak mungkin melakukan perselingkuhan. Kalau kita melihat seorang anak, maka dia tidak mungkin melakukan sebuah korupsi. Kalau kita melihat seorang anak, maka dia tidak mungkin melakukan menjadi pecundang begitu. Jadi hal-hal yang negatif itu yang memang tidak ada anak, tidak ada di dalam kehidupan anak. Jadi sebetulnya potret kehidupan seorang manusia yang baik itu justru ada di anak gitu ya. Bahwa kita harus melihat bahwa sosok anak itu adalah representatif dari seorang manusia yang makanya Tuhan menyebutnya adalah seorang ini, anak itu dilahirkan dengan sangat fitri. Baik, selanjutnya kita akan buka terlebih dahulu tanya jawab atau dengan Bundo dulu ya. Mungkin karena waktunya sudah jam 8 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Kepada Bundo, mungkin apakah sudah bisa bergabung dengan kita semua? Bundo, dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini dua pembicara hebat kita yang hadir hari ini ke studio Himpaudi TV, Bunda Dr. Siti Nur Anisa MPD dan bersama Mbak Astika Samanta, pengurus pusat Himpaudi. Mereka berdua adalah orang-orang yang memang banyak bergerak di bidang parenting. Khusus Bunda Dr. Siti, mungkin belum banyak yang mengenal, tetapi beliau sebenarnya adalah keluarga besar PP Himpaudi, karena beliau adalah ananda dari Bunda Nana, pakar parenting yang ada di PP Himpaudi. Alhamdulillah, anandanya baru selesai S3 dan sekarang bisa memberikan penguatan parenting kepada kita. Terima kasih banyak. Pada saat ini, bahkan sebenarnya harusnya sebelum pandemi, karena yang menjadi pengasuh, pendidik, dan pelindung anak-anak adalah orang tua. Seharusnya memang negara menyiapkan orang tua sebelum mereka menjadi orang tua. Namun kenyataannya memang orang tua, keluarga adalah institusi pendidikan yang kita sebut pendidikan informal yang hampir tidak tersiapkan dengan baik. Beruntung kita bahwa sebenarnya seperti yang sering Bunda kumandangkan, didik anak, asuh anak, ajak anak bicara sesuai pesan sang pencipta. Meskipun tidak ada pembekalan secara formal yang dilakukan, tetapi di banyak hadis dan di banyak ayat Al-Quran itu sangat banyak berkenaan dengan parenting ini. Bahkan sebelum Bunda menikah, Bunda belajar dulu tentang bab perkawinan yang ada di hadis Bukhari. Dan kalau teman-teman belajar kepada umat Kristiani, mereka lebih lagi, menurut informasi mereka sampai setahun untuk belajar bagaimana menjadi orang tua. Dengan demikian, parenting menjadi sangat penting. Hari ini kita menyaksikan dua pembicara hebat, dan oleh karena itu, pada kesempatan ini, terimalah rasa terima kasih dan apresiasi dari kami. Semoga seluruh pemirsa dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. Bunda sedikit memberikan penguatan ketika kita menjadi orang tua. Sesungguhnya anak yang dititipkan Allah di janin kita sudah dilengkapi oleh Allah untuk belajar bagaimana dia hidup di dunia dan kembali di akhirat.
Itulah sebabnya Bunda cukup sensitif kalau menggunakan kalimat mewujudkan, menciptakan SDM unggul Indonesia. Karena sebenarnya kita bukanlah orang yang menciptakan dan mewujudkan itu semua, tetapi itu semua adalah atas izin dan kuasa Tuhan saja. Namun Tuhan membekalkan itu pada anak, dan kemudian Tuhan mengirimkan pesannya bagaimana kita mendidik anak-anak. Setiap anak berarti lahir putih suci, menunggu orang tua yang melukiskannya. Tetapi bukan lukisan kosong, karena sebenarnya membangkitkan yang telah Allah fitrahkan. Dengan demikian, belajarlah dari anak bagaimana dia dididik, bukan bagaimana menurut pikiran kita. Tentu saja, akhirnya pembiasaan menjadi penting seperti yang disampaikan oleh dua narasumber, karena ada sel mirroring di otak anak yang dia akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua. Tetapi tidak cukup hanya dengan contoh. Nabi juga memberikan pesan kepada kita untuk berkomunikasi kepada anak. Apa yang dikomunikasikan pertama kepada anak adalah tentang nilai, keimanan, dan ketakwaan. Dan itu sejalan dengan filosofi Pancasila, sejalan dengan standar PAUD yang meminta kita menguatkan nilai agama dan moral. Dan jika itu kuat, maka sesungguhnya yang lain akan menjadi kuat juga. Bunda berharap kita pelan-pelan bersama orang tua untuk meyakinkan diri kita, Tuhan telah membekalkan itu pada anak-anak kita. Kata kuncinya tentu saja menjadi kuncinya komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada anak-anak kita. Dan komunikasi itu bukan bahasa lisan saja, tetapi adalah bahasa tubuh kita yang kita sebut dengan contoh tadi. Semoga kita tahu hari ini apa yang akan kita komunikasikan kepada anak, bagaimana kita mengkomunikasikannya, dan mengkomunikasikan anak pada saat lahir, pada saat menyusui, sampai pada saat usia bayi, akan sangat berbeda dengan usia toddler, dengan usia playgroup, dan usia kindergarten. Oleh karena itu, pahami siapa anak. Dan ketika kita memahami anak, maka sebenarnya di dalam diri anak itu ada tanda-tanda yang Tuhan kirimkan bagaimana kita mengasuh dan mendidiknya. Ikra'lah anaknya. Jangan pikirkan saja apa yang dimau orang tua, tapi ikra' anaknya. Lalu kita bicara, berkomunikasi dengan cara yang dipesankan Tuhan. Teman-teman bisa cari di firman Tuhan yang teman-teman miliki di agama masing-masing. Tapi pasti ada yang sama. Muliakan anaknya, hormati anaknya, dan kemudian bicara sesuai tahapan perkembangannya. Khusus untuk usia dini, memang memiliki kekhususan yang berbeda dengan tahapan sebelumnya. Selamat mencoba, memang kita dilahirkan dengan bekal yang kurang bagaimana mendidik anak kita. Tetapi kita coba yuk, dengan segala kelemahan itu, kita coba untuk memberikan yang terbaik. Kita mulai dari diri kita sendiri, karena kita tidak bisa mengembangkan sesuatu yang tidak kita miliki. Itulah sebabnya ayat Al-Quran mengatakan, kaburo maktan indallah antakulu malataf alun. Besar murka Allah bagi orang yang berkata, tidak melakukan. Jika kita ingin anak-anak kita beriman dan bertakwa, kita mulai dari diri kita. Jika kita ingin mereka jujur, kita mulai dari jujur itu dari sesuai kata dan perbuatan kita. Hati-hati, setiap janji akan diingat anak-anak, dan itu membuat mereka menjadi orang jujurkah di masa depan atau tidak. Karena itulah, kita selalu memulai dari diri kita sendiri. Saya Bunda Neti masih terus belajar sampai hari ini, dan kadangkala juga merasa gagal, tetapi pada saat itu ada tempat di mana kita mengadu, ada tempat di mana kita sholat dan menadahkan tangan untuk meminta petunjuknya. Didik anak sesuai pesan Sang Pencipta. Saya Bunda Neti, terima kasih. Semoga bermanfaat hari ini kegiatan kita. Assalamualaikum, salam cinta anak usia dini. Himpaudi Jaya.
Terima kasih untuk Bundo dan lengkap sudah semua ilmu yang kita dapatkan tadi di pagi hari ini, dan ini semuanya sungguh sangat luar biasa. Saya akan lanjut kepada para narasumber, ada pertanyaan untuk kita semua. Ini saya lihat di chat ya. Apa yang harus kita lakukan kalau anak-anak susah untuk melaksanakan disiplin positif di sekolah? Jujur, selama ini saya sebagai guru kadang melakukan hukuman. Pada kenyataannya tadi, hukuman tidak boleh diberikan hukuman. Terima kasih. Dari Bunda Ambarwati, dipersilakan mungkin kepada Mbak Nur Nisa dulu ya. Nur Nisa dulu, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi mungkin boleh saya rangkum pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan disiplin positif di sekolah, di mana di sekolah terkadang guru atau tenaga pendidik sudah terlanjur memberikan hukuman seperti itu ya. Jadi memang kalau kita melihat disiplin positif itu tadi dijelaskan oleh Mbak Astika dengan jelas bahwa itu tidak berdiri sendiri, tetapi di dalamnya, dalam disiplin positif itu ada bagaimana guru merespon anak pada saat ingin membangun sebuah perilaku disiplin. Kemudian yang pertama, yang kedua ada interaksi. Jadi bagaimana guru membangun interaksi dengan anak saat menerapkan sebuah disiplin positif tertentu. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur memakai hukuman, kita boleh kok memperbaiki. Seperti tadi Bunda Nenek katakan, setiap manusia juga tempatnya salah. Nah, di situ kita bisa memperbaiki sebagai guru. Misalnya, pada saat minggu berikutnya, kita melakukan disiplin pelatihan disiplin positif, kita mungkin memperkenalkan bukan hukuman, tapi konsekuensi. Misalnya, saat mengembalikan mainan di tempatnya, kalau tidak mengembalikan mainan di tempat-tempatnya, misalnya di sekolah tadi, mendapatkan konsekuensi tertentu, misalnya, yaitu membantu temannya untuk merapihkan mainan juga. Jadi selain dia merapihkan mainan untuk dirinya, yang dia mainkan, dia mendapatkan konsekuensi untuk membantu temannya merapihkan mainannya. Nah, jadi mungkin disiplin positif itu hukuman bisa kita ganti dengan konsekuensi, tapi konsekuensinya juga berkaitan dengan disiplin yang sedang ditanamkan. Jadi seperti tadi contoh mainan. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur, insya Allah kita masih harus punya prasangka baik bahwa kita masih bisa terus memperbaiki. Artinya besokannya mungkin anaknya nih sudah terlanjur dihukum, mungkin dia tidak ada kepercayaan kepada gurunya gitu ya. Ah, nanti aku dihukum lagi nih kalau sama ibu Bunisa dihukum lagi, misalnya seperti itu. Nah, itu kita bisa mulai memperbaiki dengan membangun kepercayaan bahwa, nak, hari ini kamu bereskan ya mainannya sesuai dengan tempatnya. Nanti kalau aku gak bisa, aku dihukum gak, Bu? Kali ini tidak ada hukuman buat adik. Tapi kalau adik bisa mengembalikan mainan dengan baik, ibu sangat bersyukur dan ibu senang. Itu namanya kamu bertanggung jawab. Namun kalau misalnya tidak melakukannya, kamu nanti ibu kasih konsekuensi ya. Konsekuensinya adalah membantu teman lain untuk merapihkan mainannya juga. Jadi akhirnya anak tahu bisa belajar sebab akibat tanpa harus merasa direndahkan, tanpa harus merasa dirinya tidak bisa karena hukuman tersebut. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Berikan interaksi dan lingkungan dan komunikasi yang hangat, yang nyaman, dan penuh kepercayaan bahwa siswa kita bisa melakukan. Terima kasih, mungkin itu tambahan jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Yufi. Baik, terima kasih kepada Mbak Nuranisa ya. Terima kasih. Selanjutnya, 2 menit untuk Mbak Astika, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bunda Yufi. Mungkin saya menambahkan ya, jadi betul sekali seperti yang disampaikan Mbak Nisa, bahwa tidak ada yang salah jika memang kita sudah melakukan satu cara, ya misalkan ada ketidakdisiplinan dari diri anak, kemudian mungkin kita melakukan satu cara yang menurut kita itu adalah
oh inilah yang tercepat mungkin seperti itu, atau mungkin yang terbaik gitu pada waktu itu. Dan tidak ada salahnya juga kita bisa memulai dengan meminta maaf jika memang caranya itu berubah gitu ya. Kita mencoba untuk meminta maaf kepada anak kita bahwa maaf ya nak ya, kemarin sudah memberikan hukuman. Nah kita berfokus pada perilaku anak gitu ya. Jadi kita harus menyadari juga bahwa kita harus berfokus pada perilaku anak, bukan pada anak. Oke, kalau misalkan si anak ini seharusnya bertanggung jawab membereskan mainannya gitu ya. Tapi ternyata dia tidak membereskan mainannya. Nah, bagaimana ya caranya kita berfokus pada perilaku anak, bukan malah kita berfokus pada anak tersebut yang tidak membereskan gitu. Kadang kebanyakan orang tua juga terlalu fokus pada anak gitu, terlalu akhirnya marah gitu misalkan karena anak tersebut tidak mau membereskan, padahal sebenarnya perilakunya yang mau kita bangun, nilai rasa tanggung jawab yang ingin kita bangun gitu ya. Jadi jangan sampai ada hukuman di situ, tapi bagaimana kita membangun disiplin positif dengan cara mengajak, yuk nak, jika setelah bermain sebaiknya bagaimana ya, anak yang cinta kebersihan, sebaiknya bagaimana ya supaya kita terlihat rapi lagi nih rumahnya gitu ya. Kita mencoba untuk mengangkat kritisnya mereka, imajinasinya mereka juga. Oh iya ya, kalau misalkan kita bereskan bersama-sama misalkan, atau mungkin kita kembalikan mainannya lagi ke tempatnya, ternyata oh iya ya jadi bersih lagi ya, jadi rapi lagi ya. Kita coba untuk mengkomunikasikannya. Yang paling utama adalah kita harus sadar betul bahwa tidak ada hukuman yang mau kita berikan, tapi bagaimana nilai yang mau kita bangun, nilai rasa tanggung jawab kepada anak kita ini akhirnya terbangun kepada anak kita. Ya salah satunya adalah mencoba untuk mengkomunikasikan, kemudian mengajaknya bersama-sama untuk kita melakukan satu hal tersebut, gitu ya. Tidak lupa setelah kita melakukannya, berikan apresiasi positif agar anak mengenal perilaku tersebut. Wah, terima kasih ya nak, ya sudah membantu ibu membereskan mainan yang sudah kamu mainkan tadi. Ibu senang sekali, ibu bangga sekali kamu sudah menjadi anak yang cinta kebersihan, sudah menjadi anak yang bertanggung jawab gitu. Ternyata menyenangkan ya nak ya, menjadi anak yang bertanggung jawab dan menjadi anak yang cinta kebersihan dan kerapihan gitu ya. Dari situ anak akhirnya mengenal bahwa apa yang sudah dia lakukan itu adalah hal yang luar biasa. Apa yang sudah dia lakukan itu ternyata membuat dirinya senang, sehingga nanti kedepannya pun dia akan senang melakukannya karena dia melakukan itu dengan perasaan senang, dia menerimanya senang, dan dia mengetahui bahwa orang tuanya pun ikut senang gitu ya. Jadi dari perilaku apresiasi sudah cukup membantu. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf. Mbak Asyikan satu menit. Ada pertanyaan. Ada anak didiku yang suka melihat kakak-kakaknya bertengkar, bagaimana cara membantunya karena dia menjadi anak yang selalu diam dan mudah menangis. Satu menit, Mbak Astika. Oh ya, boleh. Terima kasih, Bunda Yupi. Jadi jika ada anak yang sering bertengkar, yang paling utama adalah mencoba untuk mengajak mereka berkomunikasi, menyampaikan dulu masing-masing perasaan anak. Kenapa, ada apa, penyebabnya apa, mencoba untuk memberikan kesempatan dari masing-masing anak. Nah, kita sebagai orang tua pastinya memberikan bimbingan, ya, memberikan motivasi, memberikan pesan-pesan positif dengan tidak memihak salah satunya. Tapi bagaimana kita juga bisa memberikan mereka untuk menyampaikan perasaannya. Karena dengan dia menyampaikan perasaannya, apakah itu senang, apakah itu sedih, apakah dia sedang marah atau kecewa, itu membuat kakaknya yang lain, misalkan adiknya yang bercerita, membuat kakaknya itu juga akhirnya berempati, tahu masalahnya, oh ternyata dia kecewa gara-gara aku seperti ini misalkan. Dan begitu juga sebaliknya, nanti gantian kakaknya juga diberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan apa yang sedang menjadi perasaannya, kemudian apa yang menjadi penyebab menurut dia dari perasaan tersebut. Nah, kita sebagai orang tua pastinya memberikan pesan-pesan positif dari dua komunikasi yang sudah disampaikan oleh kakak dan adiknya. Nah, setelah itu masukkan bahwa gitu, jadi ada pesan-pesan yang memang kita sebagai orang tua itu benar-benar penting sekali dan sangat mereka butuhkan untuk bagaimana mereka harus bersikap antara sesama saudara. Baik. Itu aja. Terima kasih Bunda Yupi. Terima kasih Mbak Astika. Waktunya sudah tepat banget pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih luar biasa kepada Mbak Nurul Nisa ya. Dan jangan lupa teman-teman
Laskar Himpau di seluruh Indonesia, Laskar PAUD telah hadir, telah tampak di layar YouTube channel kita semua dan di Zoom meeting. Link daftar hadir untuk hari ini di webinar series bagian ke-16 hari ini, s.id/dhwebinar _1920. Di sini ada link materi dan link sertifikat. Mungkin link materi dan sertifikatnya nanti baru bisa muncul siang atau sore hari, dan kita tidak ada grup WA, jadi teman-teman langsung silakan difoto, silakan dicatat untuk link daftar hadirnya. Dan sekaligus kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang hari ini telah hadir. Pertama kepada Mbak Siti Nuranisa, terima kasih. Ada ucapan terima kasih dari Himpaudi untuk Dr. Siti Nuranisa, PBSSN MPD. Terima kasih telah berkenan berbagi ilmunya dengan kami semua. Kemudian ada ucapan terima kasih untuk Mbak Astika Samanta, Sarjana Psikologi. Oh, untuk Profesor Dr. Insinyur Neti Herawati, MSI terlebih dahulu. Dan untuk Mbak Astika Samanta, terima kasih telah berbagi ilmunya, dan ini insya Allah menjadi amalan ibadah untuk kita semua. Dan saya selaku moderator sekaligus pembawa acara di kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih kepada Bundo, kepada narasumber, dan kepada semua Laskar Himpaudi, Laskar PAUD yang telah berkenan hadir di Himpaudi YouTube channel. Dan jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, dan klik lonceng. Dan terima kasih untuk Laskar Himpaudi yang telah hadir di Zoom meeting. Ini sudah ada beberapa ya. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini ada banyak hal yang tidak berkenan. Sekaligus saya mewakili teman-teman kru Himpaudi TV yang bertugas, Kang Dede, ada Bunda Ana, ada Mas Lili, Mas Haki, dan Mas Evan, undur diri. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.